Aku rasa bunyi angin, angin masuk. So aku nak pergi first service. Sekarang ni nak isi minyak lah. Isi minyak baru pergi Honda Big Wing. So ni first time aku pakai action cam. Harap okey lah putih. So kita pergi isi minyak lah. Aku pakai comfort mode je, tak pakai sport sebab tengah break in. Apa, aku punya mileage baru 832. Tak tahu sempat ke tak sampai Honda Big Wing. Tak sampai 1000. Dua puluh. Kuning. Oh, tak sampai. 15 pun tak apa. Tak sampai tak apa. Okey. Terima kasih. Okey. Jom balik ambil orang rumah. Shifter on tapi aku tak pakai lagi. Nanti lepas first service aku pakai lah quick shifter. Boleh je sekarang ni dengan on dia boleh je nak buat, tapi aku tak pakai. Sekarang ni kita akan pusing Alustar nak habis mileage. Dan first service ni aku pun harap ada side mirror baru lah. Side mirror yang aku sepatutnya dapat. So kita buat comfort. Kita buat comfort je buat kita santai-santai. Buat laju-laju guys. Asia-asia je guys. Oh, ada ride guys. So kita baru saja pusing tol Alustar. Mileage kita sekarang 871. Aku check Google sampai ke Georgetown 90 km lebih. Langsam terletak 94 kilo lah. Kalau tambah pun still 900 lebih. So sekarang ni kita ada dekat R&R Gurun. Aku rasa orang rumah aku ni ngantuk. Sebab tersengguk-sengguk helmet dia. Aik, tak boleh lalu. Ayah, awak lalu jalan batu. So kita nak pergi share ke Petron, aku lupa dah. Dia ada jual air kopi favorite dia. Nak Costa Coffee tak? Ngantuk kan? So kita rehat tak minum air Costa Coffee.
nanti kita sambung. Ciao. Okay, kita baru saja selesai minum air kopi. Sian orang rumah, ngantuk. So kita sambung perjalanan kita. So mileage sekarang 890. Rasa 950 je kot mileage sampai Honda nanti. Sekarang pukul 3.06 minit. Aku harap tak ada lah kuat sangat punya angin. So sampai sini nanti aku update lagi. Ciao. So kita dah nak keluar persimpangan Sungai Petani Utara. Sekarang mileage 907. Kalau sampai memang aku rasa dalam 950 lah mileage sampai Honda B-Wing. Mungkin kena pusing-pusing kat Penang dulu, nak tambah kilometer. Tak boleh push limit guys, kita bawa orang rumah. Pegang handle pun rasa nak tercampur. Baru RPM 6-7. Kalau dekat traffic light, dekat belakang boleh tercampur belakang pula. Okay guys, nanti update balik. So sekarang mileage 957 kilo. Lagi 43 kilo nak cukup 1000. So aku plan macam nak pusing jambatan Penang tu nak cukup 1000. Tapi jam dah 4.24. Nanti kita tengok lah macam mana. Kalau sempat kita pusing, kalau tak kita terus ke Honda lah, Honda Big Wing. So nanti aku akan update balik. Aku tak tahu jalan ni, so kena tengok signboard lah. Georgetown. Pasal aku kena minta tolong orang rumah aku juga nak pergi Georgetown ke mana. Rasa betul dah ni, ikut papan tanda. Phone apa, phone mount belum letak lagi kat handle. So kita sebat je lah, lawak-lawak. Dan seingat aku jalan ni dah masa main ambil motor hari tu. Betul dah ni, insyaAllah. So sekarang mileage 970. Pukul 4.30. So kita tak boleh bawa laju sangat sebab nak tengok signboard. Function juga apa-apa tanda je guys. Lepas ni janganlah rosakkan apa-apa tanda. Senang tak payah tengok map. Saya ingat aku lalu sini hari tu dengan Aiman. Brother kita hari tu nama dia Aiman ya guys. Bagus, baik orangnya. Bagi yang masih single, mencari jejak keidaman, bolehlah PM tepi Muhammad Aiman. Yo, kita naik jambatan guys. Walaupun mod comfort, kita still mengekalkan kelajuan 90 tiba. Aku pun tak tahu berapa laju lah kalau nak break in ni. Pening, banyak pendapat, banyak mazhab. So kita bawa santai-santai. So mileage sekarang 976.
Ayo. Signal apa tak bagi. Okey, sampai. RM990 pukul 4.55. Harap lepas 1000 kilo. Nak turun kan? Turun. Nak turun boleh? Ha. Kalau 990 baru tak apa ke? Boleh ah. Aha. Alright. Aha. Okey. Minyak guna 10 30 dia kena 3 botol. 1 botol 68. Aha. Okey. Lepas tu nanti dia ajalah terus saya cek semua bagi. Okey. Okey. Thank you ah. Okey, macam yang korang nampak lah, dia punya harga untuk first service ni. So harga untuk first service ni, minyak 3 botol dan satu oil filter lah. Satu botol RM68, satu oil filter pun RM68. So total RM272. So seterusnya aku nak tunjuk warranty and service booklet. So dalam ni dealer akan cop. Buku ni biasanya memang Honda punya kedai je yang diiktiraf untuk cop. Dan tak silap aku, kalau kedai lain yang bukan bawah Honda, kita hantar servis auto habislah warranty kita. So kedai akan cop first service itu, nanti second service, third service. Second service pula dalam RM5,000. Tapi RM4,000 pun dah boleh servis dah. Masa first service pun ada je 700 kilo dah servis. Cuma aku je lah tunggu nak dekat 1000 baru nak servis. Tak ada masalah pun. Cuma kalau aku dekat dengan 1000, tapi ramai yang 700, 800 dah servis dah. Tu atas korang lah. Ni pastikan memang kan Honda punya dealer je lah yang cop. Kalau tak, kira hapus lah kalau kita pergi servis kat kedai biasa. Kiri kanan. Okey. Gerak eh. Okey, so kita dah siap servis. Kita nak pergi jalan-jalan sikit. U-turn ah. So kita kena U-turn ya guys. Insting orang rumah kita salah kali ni ya guys. Cepatlah abang weh. Oh, dia buat slow-mo pula pakcik ni.